Oke, sekarang kita akan bahas tentang grafik. Sebelumnya kita masuk ke NetBeans. Kita buat project baru. Bikin aja kelas library, karena kalau Java application biasanya buat bikin aplikasi. Tapi sama aja sih. Tentuin lokasinya di mana. Misalnya nama projectnya Swing Makeover. Finish. Sekarang ini udah ada. Sekarang kita buat tab baru. Kita bikin kelas baru, misal test komponen. Karena kita akan membahas tentang swing, yang artinya kita akan membahas tentang komponen-komponen GUI. Bisa kita extend dulu gvanel. Nah, sebenarnya jika kita tidak tahu, semua komponen swing, baik itu gpanel, gframe, gpassword, ataupun apa, sebenarnya memiliki superclass yaitu gkomponen. Dan dalam gkomponen ini terdapat sebuah metode yang namanya find komponen. Protected by find komponen. Nah, disinilah sebenarnya dia melakukan, atau si komponen ini melakukan penggambaran. Jadi kalau kita lihat di sini ada tombol. Sebenarnya ini tidak murni berupa bentuk seperti itu. Sebenarnya ini merupakan sebuah penggambaran. Nah, sekarang kita akan bahas tentang grafik. Untuk membuat penggambarannya, kita override dulu metodenya. Find komponen. Komponen, jangan yang components. Nah, disinilah kita melakukan penggambaran. Grafik ini sebenarnya adalah grafik 2D. Jadi kita bisa meng-convert dari grafik menjadi grafik 2D. Nah, dengan grafik 2D inilah kita bisa melakukan penggambaran. Seperti draw. Ini draw shape, menggambar shape, Gaussian direct, draw arc, sampai draw string. Menggambar string atau lebih tepat menulis. Di sini gue akan bahas dulu tentang cara menggambar, tapi akan mengeksplor dulu tentang grafik 2D. Namun yang jadi masalah, kalau kita meng-cache grafik 2D ini dari grafik ini, misal grafik 2D kan ada metode yang namanya dispose. Dispose.
Artinya udah dimatikan sampai sini. Yang jadi masalah, jika kita menempatkan penggambarannya sebelum pemanggilan lain komponen, dan di sini kita melakukan dispose, maka ketika si parent-nya itu support.paint komponen, maka akan terjadi error karena G2-nya sudah di dispose. Jadi untuk lebih baik, cara mengkompotnya jangan seperti itu, tapi G create. Jadi akan membuat objek duplikasi baru dari grafik yang tadi. Jadi dengan ini kita bisa melakukan dispose di sini. Sekilas saja. Hati-hati antara penentuan penggambaran setelah metode setelah pemanggilan super dot find komponen sama setelahnya. Karena bagi saya menggambar di sini sebelum pemanggilan find dot super komponen, maka pertama digambar dulu metode yang kita gunakan, setelah itu digambar metode superclass-nya. Jadi bisa-bisa gambar yang kita buat akan tertimpa oleh gambar yang ada di superclass. Jadi kalau bisa penggambarannya setelah di find.super.find komponen. Tapi kadang juga kita perlu membuat penggambaran sebelum pemanggilan metode tersebut. Shall draw string dulu. String. Selamat datang, lalu titik koordinatnya X, Y-nya. Misal 10, 10. Print and build. Kita buat frame misal. Test frame. Setelah itu tinggal drag aja. Lewat nanti kita borderkan supaya jelas. Ya, selamat datang. Sudah ada koordinatnya dari atas ke sini 10, dan dari sini ke atas 10 supaya lebih jelas. Kita running ini. Misal fontnya kita rubah, set font, get font, kalau ukurannya jadi 20. Hasilnya seperti ini. Jadi seperti itulah gunanya grafik 2D. Jadi digunakan untuk melakukan penggambaran, baik itu penggambaran string, penggambaran metode atau penggambaran objek biasa, save, atau penggambaran image. Ada draw image. Ini untuk menggambar image. Dan untuk pembahasan tentang penggambaran, nanti kita akan bahas di bab selanjutnya. Jadi sekarang kita sudah tahu kalau setiap komponen swing, baik itu G-panel atau apapun, akan memiliki superclass yang bernama G-komponen. Dan dalam G-komponen tersebut ada metode yang namanya findComponen. Dan itu bisa dioperate. Dan di dalamnya, kita bisa melakukan penggambaran yang kita inginkan. Oke, mungkin sekian tentang grafik 2D. Nanti kita akan bahas tentang menggambar di bab selanjutnya.